berani awak baling bantal kat saya? Apa dia? Bukan abang lah. Abang tak ada bantal pun. Betul ni, tak ada apa-apa pun. Emma, awak kat mana? Hati-hati. Emma, awak kat mana? Hati-hati. Ahaha. Turunlah dari saya sekarang. Biarlah saya sendiri. Saya nak cakap mama. 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 Apa dah jadi kat sini? Korang tak boleh senyap sikit ke? Lepas ni, mama ada tetamu. Boleh tak korang pergi naik atas? Masuk bilik? Mama pun ada nak jumpa kawan. Bukan korang je. Bukan selalu sangat mama jumpa kawan. Tapi kadang-kadang ada juga kawan mama nak datang. Apa dia? Mama ada janji temu. Mama kan dah tua untuk ada kawan. Budak-budak je boleh ada kawan. Mama, kalau mama nak, mama dengan kawan mama boleh main istana puteri. Saya rasalah. Memang baiklah awak, Emma. Tapi kita orang dah lama tak jumpa. Mama rasa kita akan borak je berjam-jam. Okey, anak-anak. Sekarang korang kena naik atas. Buat ruang sikit. Nanti mama terlanggar korang pula. Sekarang nak kemas sofa ni sikit. Kebas pantai sikit. Jangan sampai Rebecca fikir saya tak pandai jaga rumah. Oh, kopi dah siap. Cupcake raspberry. Saya rasa dia suka sangat. Donat tu pula untuk saya. Oh, dia dah sampailah. Eh, mama nak jumpa kawan. Saya rasa mesti ada surprise untuk kita kan, Emma? Boleh jadi. Baik kita diri belakang pokok ni. Hello, Claudia. Dah lama tak jumpa. Apa khabar? Hai, Rebecca. Khabar baik? Bagus awak dapat datang, Rebecca. Dah lama tak jumpa. Dah nak dekat 10 tahun, saya rasa. Yelah, masa Philip dengan Hannah kecil lagi. Masa diorang baru lahir. Yelah, betul tu. Anak saya Philip dah besar sekarang. Asyik buat hal je akhir-akhir ni. Biasalah, Hannah pun sama. Dia pun dah besar. Dah anak dara. Rebecca, saya ada lagi dua anak-anak kecil. Diorang tengah sorok belakang pokok tu. Diorang ingat kita tak nampak. Hai korang. Eh, mama cakap dengan kita ke? Tak tahulah. Kita orang tak ada kat sini lah. Kita orang ni patung je. Kita orang tak duduk sini pun. Diri je, Emma. Alah, korang ni datanglah sini. Cakap hai kat kawan mama. Kita orang dah lama kenal tau. Dari sekolah lagi. Yelah, hai. Dari sekolah. Wow, Emma. Mesti dah 2,000 tahun kan sejak diorang kenal. Oh, hai. Korang ni comel lah. Nama aunty Rebecca. Kawan mama korang. Aunty pun ada anak lelaki. Nama Philip. Aha, Philip, dia berapa tahun? Dia buat apa? Dia tak ada kat sini kan? Saya tak nak main dengan dia tau. Emma, kenapa awak cakap macam tu? Philip tak ada kat sini lah. Awak nampak dia ke? Aunty sorang-sorang je dengan mama. Korang boleh naik kat bilik. Oh, Claudia, awak ingat tak dulu kita ada cakap kalau Philip dengan Hannah dah besar sikit, kita boleh jodohkan diorang. Yelah, diorang pun lahir nak dekat masa yang sama. Lawaklah cerita tu. Dia boleh berkawan ke? Saya tak tahulah. Lagipun Hannah ada kawan. Alah, kalau saya budak perempuan umur Philip, mesti saya akan suka kat dia. Dia handsome macam suami saya. Saya percayalah cakap awak. Mungkin diorang boleh berkenalan. Suami awak, Hannah dengan Philip. Hai mama, saya dah balik. Saya dah balik dari sekolah. Hai Hannah, mama kat ruang tamu. Mama ada tetamu ni, datanglah sini. Hai, saya Hannah. Nama aunty Rebecca, kawan mama awak. Hannah, aunty dah kenal awak sejak awak baby lagi. Awak memang dah besar lah, memang anak dara yang cantik. Hannah, macam mana kat sekolah? Alah, macam biasa je lah. Cakap pasal sekolah, saya kena buat kerja sekolah lah. Jumpa nanti. Baiklah. Eh, Julian, Emma, apa korang buat kat pokok tu? Kita orang diri je lah kat sini. Kita orang tengah tunggu bas. Mesti ada sebab korang menyorok kat sini. Korang nak takut dengan kakak ke? Taklah. Kita orang spy. Kita orang ada misi nak spy mama dengan kawan dia. Tak berbaloi lah. Boring je. Jom kita naik main. Claudia, saya nampak saya ada mesej kat WhatsApp dari suami saya. Dia cakap dia nak datang ambil saya dengan Philip. Bolehlah awak kenal dengan dia orang. Saya tak sabarlah. Suami awak pun dah lama saya tak jumpa. Philip pula saya jumpa masa baby je. Philip dengan Hannah mesti sesuai nanti. Diorang boleh jadi pasangan. Awak rasa ke? Bolehlah kita jumpa selalu. Bolehlah kita jadi apa ya? Besan. Betul lah Claudia. Nanti awak jadi mak mertua Philip saya. Hai Ronald. Lama tak jumpa. Memang dah lama. Philip, tengoklah siapa ni. Philip ni kawan lama mama, aunty Claudia. Dia pun ada anak umur awak. Oh, okey. Hai, saya Philip. Seronok dapat jumpa awak. Cantik rambut awak. Oh, hai. Kita ada tetamu. Sorry semua. Shift saya lama lah. Saya tertidur. Hai, saya Martin. Eh, tu awak ke? Anak-anak, turunlah bawah. Aunty Rebecca datang.
Eh, Rebecca, saya tak cam awak lah. Awak nampak cantik lah. Oh, hi Ronald. Kawan semua rakyat saya. Saya Puteri Emma. Anak-anak, turun bawah. Eh, korang dengar tak? Kita kena turun bawah lah, Emma. Kita kena turun lah. Apa dia? Kenapa kita orang kena turun? Okey, Auntie Rebecca korang dah kenal. Sekarang keluarga dia ada. Suami dia Ronald dengan anak Philip. Hai korang. Oh Claudia, awak ada 3 orang anak. Philip pun dah cukup untuk kita orang. Seorang je cukup. Mama, boleh tak kita orang nak sambung main? Kita dah tegur semua. Yelah, sabar sikit. Emma, Yulian boleh naik. Hana, boleh tak awak duduk sini jap? Hana, mesti awak termakan benda kan? Macam manalah kat sekolah? Awak ada buat benda salah ke? Kita orang nak naik atas. Emma, abang tak ada mood lah nak main. Korang berdua pernah main sama-sama masa baby. Ya ke? Tak ingat pun. Saya pun tak ingat lah. Saya Hana. Awak pergi sekolah mana? Saya dah ajar 3 kat Playmobil Country. Nama saya Philip. Oh, Playmobil Country. Saya pun ada kawan dari situ. Oh, diorang dah buat kawan lah. Betul tu, Rebecca. Mungkin diorang akan jadi kawan nanti. Lawak jugalah.